Tapi kalau kita tak ada sebab saja tidak lambat tapi tengok filem apa tau. Dan kita confirm dah tidak lambat ni, lambat lah subuh ni. Kita boleh berdosa dalam hal ni. Melainkan kita tidak lambat, aku tak kisah, aku tidak mungkin empat pun confirm. Sehari subuh orang bang ke bangkit lah, duduk sahabat, duduk di masjid tu. Tak apa, tapi kalau kita tahu kita akan bangkit lambat disebabkan kerana kita sengaja tidak lambat sedangkan agama suruh tidur. Wa ja'alna al-laila libasa, Tuhan jadikan malam supaya tidur. Dan ada bab dalam sahih Bukhari larangan untuk duduk sembang lepas Isyak, tak ada pasal. So duduk sembang pukul 2 pukul 3 lepas tu tidur, lepas tu bangkit lambat. Macam orang politik. Orang politik begitu lah. Dia yang pergi ke tempat duduk dengan geng-geng mereka melepak pukul 3-4 pagi baru bangkit. Subuh kita tak nampak pun kadang-kadang kat masjid. Tapi masjid mereka rasmi.